Kalian sedang apa ini? Lagi kelahi kah? Itu tuh Wayan. Males aku sama dia. Ya, aku juga males lah. Eleh, males-males naon ieu teh? Itu tuh Wayan. Dia yang tendang bola sampai ke dalam semak-semak liar itu. Masa aku yang disuruh ambil bolanya? Ogah. Tapi kan, Chandra yang kasih umpan. Ih, udah. Kalian gak ada habisnya berdebat. Wayan, coba tuh kamu yang ambil bolanya aja. Tuh kan, kalian belain Chandra. Bukan begitu. Kok tidak mau kah itu bola kembali? Nah, iya kan? Wayan yang ambil bolanya. Iya. Tapi, semak-semaknya ngeri. Banyak duri. Terus ambil bolanya pakai apa? Gimana kalau pakai gala aja? Jauh, tidak mungkin sampai itu. Kayaknya Wayan harus masuk ke dalam semak-semak itu deh. Oh, enggak. Jorok juga tuh kayaknya. Duri-durinya itu loh. Enggak segitunya kok. Coba aja. Ayolah, Yan. Coba saja. Kamu aja. Berani enggak? Berani? Ya udah coba kalau berani. Tapi tadi kan kamu sudah bilang iya mau ambil bolanya. Gini aja, kita sepakat Wayan yang ambil bola. Tapi kita harus bekerja sama. Maksudnya? Chandra yang bantu carikan gala. Nah itu sudah. Gimana Chan? Oke? Oke. Aku cari gala. Tapi nanti aku dibelikan es krim ya. Ya elah, es krim lagi yang dipikirin. Galahnya dulu, Chan. Galah. Namanya juga Chandra. Nih, lihatin ya. Nanti kalau aku kenapa-napa, siapa tahu ada ular gitu. Tolongin aku ya. Ih, segitunya Wayan mah. Ular? Apa iya ada ular di dalam semak-semak itu? Sepertinya mah nggak ada. Paling juga laba-laba atau serangga. Terus ke tengah, Yan. Jauh tahu. Terus Wayan kita tinggal pulang deh. Chandra ulah gitu atuh. Cuma bercanda kok. So dekat itu Yan. Ayo sedikit lagi. Waduh, bolanya makin jauh nih. Gimana dong? Makin ke tengah lagi. Lihat deh. Itu apa ya? Seperti karung, Nis. Apaan itu ya? Yeay! Aku menemukan harta karun! Is, si Wayan ngapain sih itu? Wayan, bikin apa di situ? Bener nih, pasti harta karun. Wayan, kamu ngapain sih? Yan, bolanya diambil dulu atuh. Yes, aku dapat harta karun. Teman-teman, aku dapat harta karun loh. Asik kan? Paling cuman sampah. Ini harta karun tahu. Mana mungkin ada harta karun di semak-semak gitu, Yan. Kalian ini gak percayaan banget sih. Terus bolanya mana? Kenapa gak diambil sekalian sih? Oh iya, habis
Aku penasaran sama harta karun ini. Aku yakin itu sampah deh. Buktiin aja. Buka karungnya. Oke, siapa takut? Ya, kok? Apa ku bilang? Cuma sampah kan? Wayan, capek-capek mau ambil bola, malah bawa sampah. Kumaha maneh mah? Itu sudah. Wah, payah nih. Apes deh. Ini bagaimana ceritanya? Bisa kacau urusannya. Dah, si Dudung bikin perkara aja. Ribet dah. Jangan-jangan dibuang sama si Dudung bareng sampah semalam. Ya sudah. Tidak ada harta karun itu. Diberesin aja lagi sampahnya. Iya, urusan Wayan tuh. Kok aku lagi? Kan tadi udah ke semak-semak. Loh, kan kamu, Yan, yang ambil ini karung. Gimana sih? Iya, benar itu, Chandra. No. Niat aku kan, kalau benar harta karun, kalian juga dapat hasilnya. Hasilnya kan sampah, Yan. Iya, tidak mungkin toh kamu kasih sampah ke kita. Namanya juga sial. Ya, harus berbagi juga dong. Ya sudah, kita selesaikan sama-sama. Nah, itu tuh yang aku suka. Nanti Wayan yang bawa ke tong sampah. Oke deh, tapi tong sampahnya di mana ya? Wah, setauku agak jauh, Yan. Deket rumah Pak Imron tuh. Waduh, jauh juga dong. Ke semak tadi aja deh, lebih dekat. Tidak boleh itu. Aduh, si Wayan, buang sampah kan harus di tempat sampah, atuh. Tapi kan, aku nemunya di tengah semak itu. Setauku itu salah, Yan. Kita jangan ikutin yang salah. Iya, Yan. Kita kan diajarkan Pak Guru dan orang tua soal buang sampah. Iya. Ngerti. Ya sudah, ayo bantuin beresin sampahnya. Beres! Sudah beres nih. Oke, Wayan tidak pernah ingkar janji.